Iya, dengan berhenti lah, menggunakan main film ya. Terlahir kembali gimana? Saya bingung saya. Karena semuanya masih kita mainkan ini. Dua-duanya masih kita mainkan. Ya berhenti kerja nih, kayak sekarang lah. Udah bener udah berhenti. Ini ketetapan Allah. Di belakang konspirasi itu. Ini ketetapan Allah. Masalahnya bagaimana kita menyikapi ketetapan Allah. Itu yang membuat kita menderita, gembira, senang, ataupun jadi tawakal. Ya tawakal, ini ketetapan Allah. Harus dijalani oleh siapapun. Ya. Ya biasanya sholat kemudian baca doa sebelum tidur ya. Udah. Setelah itu tidur dalam keadaan zikir. Kalau tidur dia begitu. Kita payahkan juga sholat sebelumnya. Kemudian kita baca doa sebelum tidur. Kemudian berzikir dalam tidur. Ya kan? Sampai kita hilang. Yang jelas COVID tidak akan hilang, dia tetap hidup. Tapi mungkin ada vaksin yang ditemukan, sama juga dengan flu dan influenza. Ya artinya kita kembali normal hidup, nah, tapi nggak usah takut dengan COVID karena sudah ada vaksinnya. Ya nggak ada target harus kemana-mana kan. Tapi kita bisa bebas kemana saja kita pergi tanpa harus ketakutan tertular corona. Ada kata tertular pun ya bisa sembuh insya Allah. Tapi juga tidak dijamin nggak akan mati. Kadang-kadang kesandung pun mati kita. Nggak harus COVID. Yeah.